Gila, mesti telaten, pegawai itu iya. Telaten juga ya. Kumisnya dibungkus satu-satu ini, tiap hari. Makan semua 2 jam di luar. Siang di luar, sore di luar, malam sebelum tidur pun mereka jalan-jalan dulu sekitar 1 jam baru masuk lagi. Jalan-jalan di mana? Di sini lepas semuanya. Oh. Iya. Ini lagi lupanya bulunya tebal begini. Iya. Ini udah dikawinin belum? Belum. Enggak, memang enggak rencana kawinin. Mungkin nanti, sekarang masih belum dia. Umur berapa dia ini? 2 tahun setengah. Tapi kalau misalnya itu ada yang tipe itu juga. Ada yang tipe standar juga. Mungkin bisa lucu begini, gua enggak pernah lihat bisa kayak begini. Iya. Ya beda ya mukanya ya. Mukanya beda. Kalau Tapi... Indonesia kembali di channel itu pemirsa untuk seksi dunia anjing kita. Gue lagi ada di rumahnya Ci Yosi. Ini penggemar Bicon, bukan penggemar Bicon Ci dipakai dulu mic-nya. Ini bukan penggemar Bicon, ini orang gila Bicon ya. Bukan cuma sekedar punya 1-2 ekor, ini satu yang digendong ya. Yang itu banyak benar. Ya kita pengen ngobrol-ngobrol tentang seksinya Bicon. Ini kenapa lagi nyantel Ci? Ya jadi Ci Yosi. Ci Yosi ini pemilik anjing bison, piara anjing bison di rumah. Tapi anjingnya udah ada yang beranak juga ya, Ji ya? Iya. Nama kennelnya? Bison Lady Botero. Bison Lady Botero, apa tuh artinya tuh? Oh, karena yang miara cewek, saya kasih nama Lady. Lady. Iya. Jadi gitu. Nama kennelnya Lady Botero. Botero? Botero itu ada nama kayak peluk apa tukang bikin patung yang gendut-gendut kayak gitu. Nah, oh ini. Kan bentuknya kayak bison tuh, bulat-bulat. Jadi saya kasih nama dia Botero. Botero. Iya, benar ya. Iya, kayak bison kan bulat-bulat. Ini mukanya kayak bison. Ci, ini awal mulanya gimana lu bisa main bison ya? Bisa awalnya punya gitu loh, sampai punya banyak gini gitu. Iya, awalnya dulu seneng piara satu gitu. Terus akhirnya keterusan. Import-import sendiri dari negara-negara Eropa. Ya ada yang dari Poland, Serbia, Argentina. Ada kita mulai dari Cina juga. Cina juga. Iya ada ambil dari Cina, Korea. Sebagian lagi pada ikut show ini. Oh ada pameran juga. Iya ada yang lagi pada show ini yang lagi di rumah aja. Nah ini tiap hari dilepas begini. Iya. Dia dilepas kayak gini, tapi dia punya kamar sendiri nantinya gitu di atas. Oh, saya nggak kandangin sih. Nggak dikandang sama sekali? Nggak dikandangin semuanya. Jadi free room semua? Free. Gila free room begini banyak. Lihat kayak gitu tuh. No. Mesti di pakai pampers. Iya. Ya kalau nggak pada kawin-kawin asal ya, Ci? Iya, ini kalau cowok-cewek kita pisah. Ini cuman pisah ya? Pas, kalau cowok-cewek kita pisah biasanya. Lihat ya, kalau bison itu memang sifatnya tuh kayak begini, makanya punya satu nggak cukup ya, Ci? Nggak cukup, iya. Ini kenapa digendong terus yang ini? Siapa ini? Oh, ini lagi loop hari ke-20, tapi masih bau kayaknya, makanya saya pegang takut kekawin yang ini. Ini import? Ini dari Argentina ini. Ini? Iya. Ini lagi loop aja bulunya tebal begini? Iya. Ini udah dikawinin belum? Belum. Nggak, memang nggak rencana kawinin? Mungkin nanti, sekarang masih belum dia. Umur berapa dia ini? 2 tahun setengah. Import Argentina. Iya. Baru datang juga nih, karena championnya selesai dulu di Argentina, junior champion sama adult. Selesai baru dibawa ke sini yang ini. Gila, ini gede banget ya. Ini yang FCI ya? Iya. Kan ada 2 tipe ya? Iya. Ada yang gede, ada yang standar. Iya. Ada yang mini. Ada yang mini. Korea iya. Nggak punya ya? Korea ada sedikit. Ada juga? Ada sedikit, tapi mana? Itu. Tapi kebanyakan yang standar kita. Mana coba Ci? Itu umur apa? Itu kita mau 9 bulan ini. Mau apa? Mau barengin sama yang biasa? Oh enggak, dia kalau hidup hari-harinya enggak dibarengin. Enggak, maksudnya gue pengen ukur gitu loh. Jauh. Bicon, iya jauh ya lihat tuh. Ini udah 9 bulan. 9 bulan ini 9, udah 10 bulan ini. Iya, ini jantan betina. Betina. Ih, mukanya juga beda banget ya. Tapi kalau ini kan enggak siow kan? Iya, ini buat pet. Ini buat di rumah aja. Oh iya. Kalau ada yang suka size kecil, yang tipe Korea. Iya. Tapi kalau misalnya itu ada yang tipe itu juga. Ada yang tipe standar juga. Mungkin bisa lucu begini, gue gak pernah lihat bison kayak begini. Iya. Ya beda ya mukanya ya. Mukanya beda. Tapi, mukanya pesek ya. Iya, tapi masing-masing sih ya. Ada yang memang suka, memang. Berkelahi. Ada yang suka, ini juga Korea loh, tapi gak terlalu kecil. Yang ini. Oh, tapi kelihatan kecil. Masih ya. Kecil ya, bantet ya. Cuman ya. Memang bulunya dia tebel banget. Bulunya tebel banget. Memang nggak semua Korea bulunya tebel sih. Iya. Susah nyarinya yang ini juga.
Ini tebel banget, tebel ya. Sekali. Tapi ini size-nya kecil, juga tebel. Kecil. Iya. Ini import Korea? Import Korea dua-dua. Oh, betina. Betina semua. Ini juga. Betina juga ya? Betina. Nanti kawinnya sama Korea juga, Cik? Kalau iya, kalau Korea harus sama Korea. Korea harus sama Korea ya. Jadi ada berapa ekor semuanya total ya? Kalau yang induk-indukan gitu, 13 ya. Indukan 13, termasuk pejantan? Termasuk pejantan, iya. Lalu anakan ada berapa ekor? Anakan kalau sekarang ada 11-an lah. 11-an? Ini di free room ini yang kegigit-gigit gitu? Enggak, mereka udah biasa. Udah biasa ya? Anakan juga tempatnya beda? Anakan beda. Anakan di dalam tuh, lihat tuh. Iya. Anakan beda, biasanya di lantai 4 sendiri dia nggak campur sama dewasa. Oh. Takut kan belum full vaksin ya, jadi kita selalu pisah. Oh gitu. Mm-mm. Nah ini kalau ada kelebihan gini, lu jual apa dipiara sih? Kalau untuk yang gede sih nggak dijual. Ya, cuman kalau yang papis, ada yang sayang, mau adopt, ya boleh. Oke. Okay. Kita pengen lihat itunya sih, pengen lihat tempatnya. Apa? Iya. Ini kan ruang tamu, jadi kalau terima tamu juga lu lepas begini. Jadi tamu lu bisa main sama anjing ya? Iya, boleh. Mana-mana. Dia berusaha escape. Dia berusaha escape. Hey. Dan dia gagal. Itu Korea? Enggak, yang ini enggak, dari Serbia ini. Serbia, betina ya? Betina juga. Jadi import ada berapa ekor? Semua import semua rata-rata? Kebanyakan import semua, yang enggak import cuma sedikit. Kebanyakan import semua. Kebanyakan import semua? Ada yang enggak import cuma 3. Oh. Mm-mm. Lalu ini masih ada yang lagi pergi show? Ini kan hari ini lagi ada show di Bandung. Iya, ada yang ikut show juga gitu. Berapa ekor lagi bawa show? 2. Ada 2 ya? Iya. Oke, kita pengen lihat kandangnya. Katanya ada roomnya. Yang benar ini benar gak sih ya, piaranya di kandang, apa gak di kandang, free room gitu. Benar gak itu? Benar gak ya? Coba itu benar gak? Orang, 4 orang yang khusus buat mereka 4 sendiri. 4 khusus, megangin deh. Tuh lihat ada anakan, kita lihat sekilas anakannya dulu. Apa di itu dulu ya? Oh lagi dibersihin ya? Dibersihin dulu, bentar ya? Iya. Yuk kita ke atas dulu yuk. Ayo. Lihat. 3, 2. Dia ikut masuk, naik. Mana yang lain? Ini pada nggak mau. Ayo. Bisa naik gak dia? Oh iya. Samira. Oh itu pengen lihat anak kan soalnya. Biasa mau naik langsung sih? Mau, biasa sih mau. Mesti pakai snack gak? Enggak, harusnya enggak. Tapi ini lagi mogok. Yuk. Yuk kita ke atas ya. Ayo. Yuk kita naik. Ini nggak mau dimasukin ini. Enggak, ini kecil ini, ntar teraniaya. Teraniaya. Ini kawin dari tadi terus Alvaro. Itu jantan sama jantan? Enggak, betina. Tapi kan pakai pempes. Itu kenapa sendiri sih? Kenapa? Ya ini kenapa sendiri? Enggak, ini kemarin lagi training. Oh. Lagi training, sekarang lepas nggak apa-apa. Ini berapa kali berapa ya ukurannya? Iya, berapa ya? Berapa ya? Ini panjangnya kayaknya ada 8 meter kali ini. Yang lebarnya sekitar 3 meteran. Jadi free room begini aja tuh? Iya. Cuman saya cowok-cewek pisah, yang cewek di bawah. Ada kamar aja, cuman kamar. Ini pakai AC juga ya? Pakai, iya, 24 jam ini AC-nya semua. Ini? Iya. 2 PK itu aja AC-nya. Kalau mandi berapa lama sekali? Kalau cuci kaki, hari, tiap cuci kaki, cuci muka, cuci kumis, tiap hari ini. Kalau cuci kaki, emang dia ke jalan raya gitu? Karena takut keinjek kencing atau apa. Huh? Kotor tuh. Jadi, tiap pagi mereka jemur, cuci kumis, bersihin, keringin tuh sama cuci kaki, tiap pagi. Oh. Gila, mesti telaten. Iya. Juga ya. Kumisnya dibungkus satu-satu ini, tiap hari. 13 ekor tadi ngomongnya? Iya. 13. Kalau anjing pameran juga dilepas begini?
Saya anjing pameran juga saya lepas. Cuma nanti kalau memang udah hari deket mau lomba, baru dibawa sama handlernya dilatih. Tapi tetap dilepas. Tapi hari-hari dilepas begini? Tiap hari lepas. Mereka keluar dari kamar ini sehari 4 kali. Pagi, jemur, makan semua 2 jam di luar. Siang di luar, sore di luar, malam sebelum tidur pun mereka jalan-jalan dulu sekitar 1 jam baru masuk lagi. Jalan-jalan di mana? Di sini lepas semuanya. Oh. Ini satu keluarga memang suka anjing sih? Iya, kebetulan. Kebetulan ya. Itu ruang groomingnya. Oh iya. Jadi ini ruang groomingnya? Iya, ini ruangan groomingnya. Di situ ada bak mandinya mereka. Oke. Okay. Ada bak mandi, tempat grooming. Blower, meja gitu. Jadi mereka giliran ditunggu di sini. Kalau pagi-pagi kan dapat matahari, saya buka atasnya ini. Oh, ini bisa dibuka? Iya, cuman kalau mataharinya terlalu panas, saya tutup. Dapatnya dari situ supaya nggak terlalu itu. Mereka ini tempat jemur. Tempat jemur ada di sini, ada di bawah. Sambil nunggu giliran bersih kumis, bersihin kaki, di blower satu-satu tiap pagi di sini dulu. Ya, ini serius banget biar anjingnya sih. Jadi Piara udah dari tahun berapa? Saya udah 4 tahunan lah. 4 tahunan. 4 tahunan. Sebelum Covid ya? Sebelum Covid ya. Oke. Ini sampai sediain ruangan khusus gede begini. Itu perlengkapan groomingnya. Ya. Shampoo-nya juga. Iya, shampoo apa semua kita di situ. Ya. Ada shampoo muka kan dibedain, shampoo muka, ada shampoo buat kaki hari-hari. Kalau shampoo untuk hari-hari kan extra light. Nah, nanti beda lagi tuh shampoo-nya untuk yang seminggu sekali. Oh, oke. Okay. Terus kita ada bedak. Jadi setiap hari mereka pakai bedak, kita tutup kumisnya. Nanti sore kita buka lagi, kita cuci, kita bedak lagi, kita tutup sampai besok pagi. Jadi 2 kali. 2 kali? Iya. Gila. Ini kalau nggak benar-benar gila anjing sih nggak mungkin begini. Ini juga dilepas di sini nih. Semuanya. Ini kelihatan nih. Dapur. Iya, tuh. Ya. Sudah. Tapi nggak digigit ya sih? Nggak, cuma kencing. Jadi nanti setiap seminggu 2 kali, cuci semua nih semua. Ini? Dicuci. Sofanya dicuci? Sofa dicuci, semua bantal-bantal dicuci. Kenapa nggak kasih yang bungkusan? Yang? Percuma, mereka buangin juga semua kan, jadi ya udah. Oh. Jadi sampai sofa aja mesti ada dicuci ya? Iya. Ya. Oke, nanti berikutnya kita pengen lihat koleksi. Iya. Apa? Baju. Baju-bajunya ya. Ini ada lagi, tapi ada bajunya juga ya. Oke. Okay. Oke, terima kasih.